unik, lucu, dan tak sabar untuk melahapnya. Ya, inilah donat bertemakan virus corona yang dibuat oleh Sunena, remaja yang tinggal di kawasan Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Ide dibuatnya donat bertemakan virus corona ini berawal dari kondisi pandemi saat ini yang berdampak pada usaha kedai kue sari donat miliknya. Berawal dari situlah ia mulai mencoba mengkreasikan aneka kue buatannya dengan bertemakan virus corona, mulai dari bentuk virus, vaksinasi, hingga donat masker. Olahan donat bertemakan virus corona ini pada dasarnya sama dengan olahan donat pada umumnya. Semula sejumlah bahan disiapkan mulai dari terigu, gula, susu bubuk, garam, mentega, dan sejumlah bahan lainnya. Lalu dicampurkan hingga membentuk adonan yang siap dicetak. Selanjutnya, adonan yang telah dicetak ini didiamkan beberapa saat hingga selanjutnya dilakukan penggorengan dan pemberian topping sesuai tema. Ide donat bertemakan virus corona ini ternyata cukup mendapatkan antusias dari pelanggannya dan membuat kedai kue miliknya bisa bertahan di tengah ancaman pandemi saat ini. Karena saat ini masih suasana pandemi COVID-19, makanya saya berinisiatif membuat aneka donat dengan tema COVID-19 beserta vaksinasinya. Selain itu, saya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar usaha UMKM dapat berkembang seperti tahun-tahun sebelum masa pandemi COVID-19. Harga untuk satu box donat ini dijual seharga Rp25.000 hingga Rp65.000, tergantung dari ukuran, jumlah, dan varian rasanya. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Sunena bisa memanfaatkannya menjadi peluang dalam berkreasi dan berinovasi untuk mempertahankan kedai kue miliknya agar tidak merugi. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung.